Seorang bocah laki-laki mengikuti lomba menyuap orang tua dengan mata tertutup. Tampak dua orang bocah berseragam TK berjalan menuju ibu mereka masing-masing. Salah satu bocah berjalan cepat dan langsung menuju sang ibu. Roti yang berada di tangannya langsung disumpal begitu saja ke mulut sang ibu. Bocah itu memastikan roti yang dia bawa langsung masuk ke mulut sang ibu dalam sekali suapan. Setelah menyumpal mulut ibunya dengan roti, bocah tersebut tampak melepas penutup matanya dan tersenyum puas. Warganet yang melihat postingan merasa bocah tersebut punya dendam tersendiri pada sang ibu. Demikian Hot News Poskupang.com hari ini, saya Ella Uzur Rasim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.